Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Traveling Joe. Kali ini saya akan membuat cara merubah resolusi foto dari yang kecil menjadi yang besar atau dari yang resolusi besar menjadi yang kecil. Pertama, kita download dulu aplikasinya di Play Store, yaitu Photo Resize. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini aplikasi yang saya pakai, yaitu untuk merubah resolusi foto, yaitu foto dan vector resize. Setelah teman-teman download, nanti saya akan taruh link downloadnya di deskripsi, teman-teman bisa download langsung di sana ya. Nah, sebelum saya untuk memberikan cara dan tutorialnya, jangan lupa dulu di subscribe channel ini biar channelnya semakin berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, kita lanjut aja. Kita buka aplikasinya, itu Photo Resize. Nah, di sini teman-teman boleh skip aja ya. Oke, izinkan. Nah, di sini kita bisa pilih foto yang ada di galeri. Kita pilih foto, kebetulan fotonya sudah kita download di galeri. Nah, kita sudah ambil ini foto. Kebetulan kita mau rubah resolusinya menjadi ukuran 1024x576 pixel. Jadi di sini yang di bawah ubah ukuran gambar. Ini lebar dan tingginya kita more ya. Nah, di sini kita akan ngambil ukurannya. Kita fotonya untuk channel YouTube ya. Kita di sini ngambilnya ukuran 1024. Yang minimalnya 1024x576. Di sini kita ngambilnya 1280x561. Kita langsung simpan ya. Berarti ini sudah otomatis langsung tersimpan. Kita bisa cek di galeri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini gambar yang pertama setelah kita download dan ini gambar keduanya. Ada sedikit perbedaan ya. Oke, teman-teman. Itulah tutorial cara merubah pixel foto yang dari ukuran kecil ke yang besar dan juga sebaliknya. Semoga sekian dulu video dari saya. Dari channel Traveling Joe, bye-bye.